Mandi, masuk yuk. Ini kamarnya. Oke, teman-teman lihat ya. Nah. Oke. Kita mau nunjukin ini dulu deh. Goodie bag-nya dulu ya. Tadi waktu datang ke hotel langsung disambut sama tim conference, kita dikasih kartu masuk ke hotel sama goodie bag masing-masing dikasih. Kaos ya, kalau ini shawl buat besok acara, sama tag untuk tas Lego teman-teman bentuknya. Terus apa ini? Ini jas hujan. Kalau di sini kalau sore katanya hujan. Waktu kita conference besok, sama ada pin buat di kulkas Copenhagen. Terus ini ya, ini kayak panduan belanja gitu ya teman-temannya. Bentar kok, kita nggak dapat kaosnya ya, harusnya dikasih kaos. Tadi belum ngambil ya. Di dalam map. Lego, terus cara menggunakan scarf-nya besok diajarin bagaimana, terus ini booklet-nya, terus ini dia buat acara besok harus pakai kaos nih ya. Semuanya udah lengkap disediain, kita tinggal ngikutin aja. Di sini ada panduannya dengan ngikutin aja. Pokoknya orangnya mensyaratkan kalau kita jalan harus pakai buat ke setiap event ya. Lanjut, ruangannya nggak ada balkonnya teman-teman, cuma aku pengen teman-teman lihat ini view-nya dari kamar aku, bagus banget. Nah, kelihatan nggak ya, itu bagus banget nih dapat pemandangannya. Jadi besok suami bisa nyeket nih pagi-pagi dari sini. Sekarang baru jam 9 malam, berasa kayak di mana ya, ya dingin ya, ya dinginnya tuh kayak di puncak ya atau di Lembang kali ya teman-teman. Enak banget dan adem gitu ya pokoknya. Oh iya, kamar mandinya belum diliatin. Yuk lihat dulu kamar mandinya nih. Mandinya lumayan, nggak terlalu besar banget, tapi tetap minimalis. Oke teman-teman, segitu dulu ya laporan langsung dari kamar 2228 Hotel Island di Copenhagen, Denmark.